Hai, anda sekali lagi bersama saya Bakri Iman Adam untuk segmen Hot Style minggu ini, dan minggu ini saya akan bercakap mengenai motif kuah, iaitu asal usulnya dihasilkan oleh suku kaum Iban untuk tujuan pahlawan dan juga untuk acara kuno, dan kini mengalami evolusi pakaian fashion yang dikemai oleh masyarakat Malaysia. Dan minggu ini saya bersama dengan Encik Noemi Saleh, iaitu pemilik butik Kuah Heritage dan juga penyanyi yang cukup dikenali dari sedikit ramai, iaitu Puan Samir Hassan, merupakan penggemar motif kuah yang juga jurucakap untuk butik ini. Jadi terima kasih bersama saya minggu ini, dan mungkin Encik Noemi boleh cakap dahulu apa agaknya asal-usul motif kuah ini. Kita kena faham apa itu kuah. Kuah itu sendiri sebenarnya adalah kain, okay, sacred cloth, kain yang suci bagi masyarakat Iban. Okay, kuah kumbu pula adalah kombinasi perkataan kuah, kain, kumbu adalah selimut. So, kegunaan asalnya pada dahulu kala, traditional way adalah untuk dijadikan selimut ataupun menutup badan. Dan dalam acara-acara ritual misalnya digunakan untuk menutup mayat. Okay, sebab itu masyarakat kita, masyarakat dari dahulu kala menganggap setiap piece kain kuah ini adalah sangat mistik dan sangat sacred lah, sangat suci. Dan untuk memodernkannya, kita menghasilkan kain-kain batik, batik lukis, kita canting dengan motif-motif yang ada pada kuah kumbu, iaitu dengan mengekalkan motif-motif tumbuh-tumbuhan dan juga body art misalnya yang kita tengok kalau ada masyarakat yang masih menggunakan tattoo di badan dengan the traditional way of it. So kita aplikasikan arts ini dalam produk kita. That's why kita ada kasut, kita ada tas, kita ada beg tangan, kita ada jacket dan sebagainya lah. Saya suka kain-kain puan ni sebelum saya kenal dengan Puan Nuraini lagi. Masa tu saya kalau ada buat persembahan di Sarawak, saya selalu beli kain puan untuk buat bed runner and then table runner dekat rumah. So bila saya kenal dengan Puan Nuraini ni, saya tahu yang ada butik dekat sini ni puan. Saya tengok desain-desain dekat sini macam baju-baju jubah untuk kita pakai pada majlis-majlis perkahwinan, angkat nikah atau kenduri. Saya tengok dia punya motif tu memang tertarik lah kan, dengan jaketnya semua. And then dengan baju yang saya pakai ni, saya buat persembahan dekat Istana Budaya masa launch konsert saya tu, saya pakai ni. Dan banyak juga baju-baju puan yang saya telah pakai untuk TV program. Apa yang ada pada original puan kumbu adalah motif-motif flora and fauna. Misalnya baju yang ada, like the one that you are wearing right now. Okay, ia mengekalkan ciri bunga pakis. Kalau you tengok sebenarnya, the spiral is actually bunga pakis. So itu adalah salah satu design asal yang ditenun pada kain kuah kumbu. Apa yang kita kekalkan, we try to interpret kuah kumbu design into other materials dan kita blend it into the in fashion now. Sebab kita also take it into consideration kuasa beli setiap pengguna. Okay, kalau kita nak beli the original kuah, it will cost you a fortune. Okay, tapi kalau kita nak menghargai setiap arts yang ada itu, so you need to make it affordable to everyone. That's why kita ada t-shirt, kita ada kain cotton, kita ada silk, kita ada batik biasa dan sebagainya.